Pulau Mas Kawin dia. Pulau Mas Kawin. Ah, jadi Pulau Penyengat ini dihadiahkan oleh Sultan kepada Raja Hamidah. Pulau inilah dihadiahkan kepada Engku Puteri. Ah, jadi inilah yang memegang regalia kerajaan Engku Puteri ini untuk memegang kebesaran kerajaan yang ada di Pulau Penyengat ini sampai ke negeri Johor, sampai ke negeri Melaka, sampai negeri kerajaan Riau Ringga. Sebab itu dulu Pulau Penyengat ini Johor Riau Ringga nama dia dulunya. Johor Riau Ringga, sehingga dulu pulau inilah dijadikan tempat orang-orang penabalan kesultanan dikuasai oleh kerajaan Hamidah ini. Kerana saya tahu tentang sejarah, kerana saya ni orang sini, orang Pulau Penyengat, lahir pun di sini. Nama saya juga Sulaiman. Rumah saya di sini, putera daerah di sini. Saya juga lahir di pulau ini. Jadi Engku Puteri ini adalah seorang puteri bangsawan. Jadi itulah Sultan mendapatkan anak Raja Bugis. Pulau inilah dia, pulau adalah dulu orang-orang Bugis yang duduk ke pulau ini dulu. Jadi istrinya Sultan Mahmud Shah yang ketiga, istrinya Dedmon ini Cik Makhluk binti Jai Makhluk. Oh, istrinya juga? Ini istrinya juga. Jadi ini dia mandu dengan Engku Puteri. Engku Puteri ini tidak ada anak ini. Jadi paling muda dia meninggal. Di pulau ini. Jadi dikelilingi di pulau ini kaum kerabat di semua di luar daripada pusara inilah. Kaum kerabat seperti Raja Haji Abdullah, seperti Tengku Aizah isterinya daripada Raja Haji Abdullah, seorang duduk di Mahkamah Syariah, seorang penduri cucu daripada Raja Ali Haji, pengarang Gurindam 12. Jadi bapa bahasa itu tu bahasa Melayu itu berasal dari pulau yang kecil ini, bahasa Melayu yang dikarangi oleh Raja Ali Haji. Jadi di situlah dari Raja Ali Haji dapat mengarang sebuah kitab-kitab, yaitu Kitab Kufar Anafi Mustad Dekatidin Al-Ahjad Al-Dinan Abdul Muluk. Di situ dia mempelajari ilmu tarikat, di situ ada marifat tarikat. Di situlah Raja Ali Haji dapat mengarang sebuah Gurindam 12, daripada pasal pertama sampai ke 12 pasal terakhirnya di situ. Jadi di situ karangan-karangan yang paling terhebat dalam bahasa kita dalam bahasa Raja Ali Haji adalah dia seorang mengarang sebuah kitab-kitab yang berada di pusat pemerintah kerajaan. Itulah menjadikan Pulau Penyengat ini dijadikan pusat tarikat Nasabandia dipimpin oleh Muhammad Yusuf Al-Samadi. Jadi sehingga pulau ini kita bukan di bawah naungan Sumatera Barat, tapi kita pembagian wilayah kerja. Sebab itu Singapura, Bandar Tamasik, Melaka, Melaya itu termasuk di bawah Kerajaan Riau. Riau ini pembagi wilayah pembagian kerja antara Sumatera Barat dengan Kerajaan Riau. Jadi kita bukan di bawah nama orang-orang Melayu, adalah pusat pemerintah kerajaan itu bukan di bawah Sumatera Barat, tetapi kita pembagian wilayah antara Sumatera Barat dengan pusat pemerintah kerajaan Riau. Jadi itu. Jadi dikuasailah waktu itu Belanda masuk untuk mempelajari ilmu-ilmu agama di sini. Dia bukan menyerang kita, tapi dia mahu untuk merebut kekuasaan negeri Melayu ini. Sehingga Melayu itu tidak dapat diobat-abik di pulau inilah. Kerana sampai ke Melaka 1815-11 itu kerajaan Portugis jatuh, kerajaan Melaka jatuh ke tangan Portugis. Di situlah. Sultan yang dipertuan besar. Sampai di akhir ada sultan lain tak naik? Tak ada. Jadi sultan mengangkat sultan, sultan itu yang dipertuan besar. Mengangkat sultan. Sultan itu yang memerintah sampai ke negeri Melaka. Berapa ratus tahun? Ya, itu sudah berapa abad yang lampau. Ini. Ya, ini 1844 masa pemerintahan dia. 1844. Ada lagi tak keturunan sultan ini? Masih ada. Di sini? Di pulau ini. Sampai Melaka pun ada, sini pun ada. Singapura pun ada. Jadi Singapura, Melaka itu tergantung, Selangor itu sudah ada kaum kerabat kita yang berada dekat. Dia bukan orang lain. Antara KL yang ada orang-orang bangsa Melayu dulu, orang-orang Melayu yang ada di KL maupun di Melaka maupun di Johor, baik di Selangor, Terengganu itu semua berasal itu kita tidak tahu berasal itu dari mana. Semua pusat kerajaan dulu baik pun Melaka maupun Singapura itu di bawah kerajaan kita. Kerana kita di sini memang pulau sekecil ini, tapi dia punya peredahnya besar kerajaan itu. Maksudnya
yang biasa orang besar-besar tu kalau minta doa di sini. Ya, di sini sampai ke Raja Haji. Yang orang minta hajat ini. Ya, tergantung kita. Tergantung niat di sini. Tergantung niat. Kalau kita pergi ke sini tak sampai ke tempat lain, berarti kita belum sampai ke Pulau Penyengat. Karena Pulau Penyengat inilah pusatnya. Di sini pusatnya. Oh, okey. Jadi saya itu memang kalau orang-orang yang datang mau meniat di sini, kalau orang tak sampai ke sana juga dia tak sampai ke sana, sampai ke Pulau Penyengat, sampai dia duduk ke Tanjung Pinang tak sampai ke sini, dia belum sampai ke seluruhnya. Orang Melayu pun tahu kita. Ya, tahun ya tahun tiga kali. Oke, sekarang boleh pocok-pocok. Sekarang itu beri 16 dan beri 16. Dia macam syair atau lebih ke syair. Dia lebih diayunkan. Oh, pertama, barang siapa tidak memegang agama, sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa yang mengenal yang empat, maka ya itulah orang yang berhak. Yeah. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada dia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang Maha. Ini dia. Raja Ali Haji. Yang boleh diminum. Oh, ini pergi ke apa? Ke 8. Pergi ke 8. Ya, di 9. Yang 9. Zaman dulu ini, pulau itu nelayan keputusan saya. Sejalan di pulau ini, berjalannya. Sampai di pulau ini, tidak tahu nama pulaunya. Dulu di hutan depan. Nah, yeah. Yuk, saya pergi, jumpalah pergi saja ini. Sudah mengambil, waktu itu keluar, tanpa sadar itu tersentuhlah di sekitaran tahun itu lebah. Jadi pulau inilah dikelanya Pulau Penyengat Pulau. Jadi kalau kita yakin, kalau digigit awak, kalau ada penyakit, ya mudah-mudahan kita kabur. Bukan kita minta pada lain, kita pergi, itu saya tanya sendiri sirik jalannya. Tapi kita minta pada Allah. Jadi satu-satu yang sudah dia tamu yang boleh diminum cuma ini. Dari Johor banyak ini balik, tapi ini tak boleh masak. Sembuhkan segala penyakit, berikan syifa yang jadi sakit selepasnya kepada semua penyakit adalah semua badanku. Amin. Kalau ini sudah diteliti, sudah diuji, bolehlah untuk diminum.
sejarah dan juga masjid yang terbuat dari putih telur untuk mencampur cat dan semen dia. Yang ini makam Raja Ali Haji yang di luar, yang di dalam makam Engko Putri, yang putri raja inilah salah satu pulau penyengat tadi menjadi pulau mas kawin dia, mahar dia. Jadi kita ni antara pada daripada Riau dengan Johor Malaysia umumnya, itu sebenarnya saya kita ni tu satu rumpun sejak dari zaman dulu. Itu yang disebut dengan Jazirah Melayu. Jazirah apa Malaysia, Semenanjung Malaya tu kan. Masuklah kita sini dulu. Ini kita ni dipisahkan oleh satu undang-undang. Kita menjadi ini, tapi tetap hati kita itu, tetap saudara kita, apa, persaudaraan kita itu satu. Itu bahasa kita Melayu itu tadi. Jadi saya itu kadang kalau berjumpa dengan saudara-saudara kita yang dari Singapura, daripada Johor itu, pokok daya umumnya daripada Malaysia itu, saya senang. Senang saya pakai bahasa ini. Dan saudara-saudara kita pun yang dari sana itu, dia merasa senang. Ketika dia datang sini, dia tidak merasa di tempat asing gitu. Di negara lain. Saudari rapat. Dia macam ada di kampung sendiri. Seperti kepada kawan-kawan apa saudara-saudara kita yang di Johor tu, dia merasa sejak dia melangkah, menapakkan kaki dia dekat jeti tu, dia merasa dah macam kat kampung kita. Dia dengar daripada masyarakat ni yang bercakap-cakap kan sekeliling itu, dia merasa tak ada bedanya dengan di kampung di Johor tadi. Itulah. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap selalu terjaga. Kami pun amat mengucapkan ribuan terima kasih dengan orang-orang yang ada di sini, pembesar-pembesar di sini yang sanggup menyeberang sana, mengamankan orang di sana dan membuka negara bersama. Jadi cuma sayangnya oleh sebab penjajah yang menguasai, akhirnya kita dipecah-pecahkan. Dia dibagi-bagi dia. Seolah-olah macam kek dipotong-potong, awak pergi sana, awak pergi sana. Sedangkan kita ni tak diumpamakan. Sayang betul. Itulah yang menjadi kami lah yang dah berusia ni, terasa macam terharu apabila mengingati cerita-cerita itu. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala yang berlaku. Dan tahniahlah kerana dapat menjaga masjid ini dengan begini baik. Dulu saya datang macam ini, sekali datang lagi cantik. Lagi punya. Cantik, alhamdulillah. Lagi cantik. Jalannya semakin baik. Semakin baik. Alhamdulillah. Dan jalannya begitu bermutu tinggi sekarang ni, yang baru ni jalannya tu. Itu alhamdulillah kita berterima kasih jugalah kepada government atau kepada pemerintah kita yang telah mengambil berat tentang Pulau Penyengat ni, kerana mereka merasa tu Pulau Penyengat ni adalah salah satu ikon dari kepada Kepulauan Riau. Kerana daripada mana-mana orang datang, semua tetap menyempatkan diri ke Pulau Penyengat. Terima kasih.